Halo Kartunas, kembali lagi di unboxing Karten Sato Sound Jakarta. Jadi setiap hari Rabu kita akan tampilkan produk terbaru dari Karten Sato Sound Jakarta. Jadi untuk sistem audio mobil yang branded, berkelas dan berkualitas dengan produk-produk yang ternama. Oke, di depan saya ada 3 buah dus. Jadi nanti kita akan unboxing isinya. Apa sih ini yang ada di dalam dus ini? Jadi ini tertulis di depan sini adalah Scanspeak Hand Assemble in Denmark. Jadi ini handmade speaker dari pabrikan Denmark ya. Habis ini nanti kita akan mulai satu persatu untuk unboxing produknya yang ada di depan kita ini. Oke, guys, jadi sekarang kita akan mulai unboxing dari dus yang paling kecil. Oke, ini di dalamnya ada tweeter. Jadi ini full set ini adalah silver series ya. Jadi di Scanspeak ada silver series, gold series, dan discovery. Jadi ini adalah yang line up silver series. Nanti harganya akan kita beritahukan di akhir video. Jadi kita akan mulai dari unboxingnya. Jadi di dalamnya ini ada 2 buah komponen tweeter. Ini ukurannya 26 mm dome tweeter ya. FS-nya itu sekitar 700 Hz. Jadi untuk instalasinya dan tuning kita sarankan untuk menghubungi installer profesional karena nanti akan dibutuhkan alat tuning yang bisa digunakan untuk mentuning komponen Scanspeak ini. Oke, kita akan mulai dari key feature-nya adalah untuk dome diaframnya adalah sekitar 1 inci. Ya, dan ini sudah chamber diecast ya, dan ada grill protektifnya di untuk melindungi face plug yang di depan tweeternya ini. Jadi kalau yang dulu open bevel sekarang sudah ada protective grillnya ya. Jadi face plug ini tidak bisa dipegang oleh tangan ya. Jadi untuk dipasangkan di mobil lebih aman. Oke, dan untuk suaranya ini dia frekuensinya wide dispersion, jadi frekuensinya lebar. Dan ini watt-nya ini sekitar 50 watt sampai 130 watt ya. Jadi untuk frekuensi responnya itu bisa bermain hingga 30.000 kHz. Dan frekuensi bawahnya itu kalau di frekuensi respon antara 2500. Oke, guys. Jadi ini yang ada di dalam dus kecilnya dari Scanspeak Silver Series. Oke. Sekarang kita akan buka dus kedua yaitu yang di ini tipenya adalah 10M. Nah, kalau untuk Scanspeak ini gampang lihatnya. 10M ini berarti menentukan diameternya. Dia adalah 10 cm untuk mid range ya. Kita akan lihat produknya. Oke, jadi untuk yang 10M ini ya, diameternya adalah 10 cm, ini fungsinya adalah mid range. Jadi ini bisa bermain di antara frekuensi 100 sampai 12.000 ya. Jadi bisa jadi full range juga. Tapi kalau untuk desain sistem yang kita rekomendasi adalah menggunakan ini sebagai mid range. Jadi kita bisa cutting dengan kombinasi tweeter yang silver seriesnya. Ya, ini tweeter dan mid range bisa kita kombinasikan untuk sistem three ways. Dan bahannya ini adalah udah coated fiberglass cone ya. Jadi ini paten dari Scanspeak. Terus suronnya sudah rubber. Ini udah rubber suron. Dan frekuensinya juga lebar. Wide frequency response. Untuk FS, jika ada yang tanya FS, ini adalah sekitar 90 Hz. Jadi untuk Scanspeak itu semua datanya lengkap ya. Untuk tail small parameternya bisa dilihat di website Scanspeak, itu semuanya lengkap. Oke, next kita akan buka dus yang paling besar terakhir, itu adalah woofer.
Oke, dengan logonya ScanSpeak, ini adalah yang Silver Series. Oke guys, jadi untuk ukuran woofer ini adalah 16. Jadi bisa dilihat di dus, biasanya ada tulisannya 16W, ada serinya, itu artinya adalah 16 cm. Oke, untuk bahannya ini udah rubber turon dan dia udah menggunakan neodymium magnet ya. Jadi untuk ScanSpeak 16W sudah menggunakan neodymium magnet, sama juga dengan midrange ya. Oke, untuk frekuensi responnya ini bisa bermain hingga 6000 Hz ya. Jadi untuk FS-nya itu sekitar 51 Hz, jadi bisa di cutting rendah. Oke guys, jadi untuk sistem rekomendasinya adalah kita akan gunakan ini, tweeter dan midrange itu menjadi sistem 3-way. Oke, nanti kita akan gunakan ini menjadi sistem 3-way, tweeter, midrange dan midbass. Jadi kita butuh 6 channel dan prosesor minimal 6 channel plus subwoofer. Kalau misalnya itu berarti 8 sampai 10 channel untuk sistem aktif front focus dengan menggunakan prosesor. Oke guys, jadi untuk ScanSpeak yang Silver Series ini bisa didapatkan di Karten Soto Sound Jakarta. Jadi dia ada yang Silver Series, ada yang Gold Series juga, dan ada yang Discovery Series. Jadi ini komponen per komponen adalah dijual berdasarkan aktif sistem tanpa prosesor, di mana kita tidak bisa menggunakan ini full pasif, atau kita bisa menggunakan pasif tapi kita harus custom pasifnya. Oke, untuk harganya berapa? Nanti bisa dilihat di Tokopedia kita di Karten Store ya. Jadi itu sekitar 30 jutaan. Jadi bisa dilihat harganya di situ, atau bisa langsung saja kontak ke Karten Soto Sound Jakarta di nomor 7279-8998. Oke, itu unboxing untuk ScanSpeak Series Silver Series. Jadi nanti tunggu videonya yang Gold Series atau yang Discovery Series untuk produk ScanSpeak ini. Thank you. Oke guys, jadi itu video kita. Jadi jangan lupa di subscribe channel YouTube kami di Karten Audio, dan kami tunggu like dan komentarnya. Jadi silakan saja komentar langsung di kolom komentar. Kami akan tunggu produk-produk apa yang ingin Anda unboxing di channel Karten Soto Sound Jakarta. Thank you guys.